Siti Liza terkenal karena karir menyanyi dan kemiripannya dengan penyanyi wanita legenda negeri jiran Siti Nurhaliza. Ia memiliki kemiripan fisik, gaya berbusana, sampai gaya bernyanyinya pun yang dianggap sama. Namun, ketika Siti Liza ditanya lebih jauh tentang seluk-beluk penyanyi idolanya tersebut, ia malah gelagapan. Wah, kok bisa gitu ya? Yuk langsung saja kita saksikan. Sayang aku Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, wa syukurillah. Nyanyi luar negeri. Malaysia luar negeri kan? Siti Nurhaliza. Ngefans sama dia, buset udah lama banget. Dari zamannya dia muncul di TV tuh kayaknya tuh. Jadi ngelihat kayak ngelihat muka sendiri gitu. Ih, ada gue gitu di TV. Sarapan paginya sih waktu itu dia nelfon, waktu itu lagi telepon-teleponan gitu, dia bilang iya gue lagi sarapan bubur, kata dia gitu kan. Tapi buburnya gak pakai ayam, karena waktu itu dia lagi alergi ayam.